Selamat sore, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kulon Progo, yang boleh dibilang Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang tertinggal. Tapi alhamdulillah belakangan ini dengan adanya bandara, kita sudah mulai setapak demi setapak untuk memperbaiki diri, sehingga asosiasi Kulon Progo adalah negara daerah yang tertinggal. Mudah-mudahan kedepannya tidak tertinggal lagi. Maka dengan ini kami juga mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kulon Progo, terutama untuk peternakan, karena kebutuhan daging ke depan adalah sangat berpotensi, semua orang membutuhkan. Maka dengan ini kami mengembangkan usaha, ya boleh dibilang kecil-kecilan, ternak kambing. Seperti yang Anda lihat di sini ada sedikit, sudah mulai saya kembangkan. Mudah-mudahan dengan adanya saya berusaha, ternak kambing ini akan membawa semangat masyarakat Kulon Progo untuk mengembangkan potensi peternakan, baik itu kambing, ayam maupun sapi, dan perkembangan peternakan-peternakan lainnya yang sekiranya untuk mendukung meningkatkan daya Kulon Progo yang tadinya tertinggal. Mudah-mudahan per kapita masyarakat Kulon Progo akan lebih berkembang baik dan mengikuti jejak, dan kita berusaha bersama-sama, mudah-mudahan Kulon Progo yang tertinggal akan menjadi daerah Kulon Progo yang boleh dibilang berkembang pesat. Atas doanya kami mohon, mudah-mudahan Kulon Progo tidak lagi daerah tertinggal, tapi daerah yang akan setapak demi setapak akan menjadi daerah yang berkembang pesat. Dengan ekonomi maju, ekonominya bertambah, insya Allah Kulon Progo akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas doanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, Kulon Progo. Sembuyan Kulon Progo, bila beli Kulon Progo. Ini kambing dari kapan? Dari sebelum puasa. Ini dibikin kandang sendiri, Kak. Iya.